beli lilin. Cakap. Jangan jangan lupa beli sepatu. Cakap. Hai Evelyn. Nengok dong ke sini. Ya. Salah tuh. Salah, gua bingung bikin pantun enggak bisa gue. Ini saya menyampaikan satu pantun Batak ya. Ponani hawara pajakita ni sijakeus. Marang natu dia PH muna dua mangalaka. Sadro.Evelyn. Seto tong mari pasu-pasu Yesus. Hemma tutu. Ah itu. Artinya kemanapun kalian berdua Sandro dan Evelyn melangkah, selalu diberkati Tuhan Yesus. Amin. Lima tahun yang lalu saya menjadi bagian dari paroki Kelapa Gading ini, dan Evelyn waktu itu masih kecil, sangat kecil. Hari ini beberapa kali Evelyn sebelumnya, Romo ingat ya, tanggal 9, dan akhirnya saya mau ikut berbahagia bersama dengan Evelyn dan Sandro yang mengundang saya secara khusus untuk datang di tempat ini. Good morning, sunshine. Biar kalau nggak makeup sudah tetap oke. Iya, itu kan berarti. Ih cakep loh, ini bagus. Widi. Ditemenin besti-besti gimana nih? Rasanya gimana? Gue udah gak tau kayak apa bentuk muka gue. Chin down, chin up, apalah itu. Keluarga Katolik itu dibangun oleh laki-laki dan perempuan yang gak sempurna, dan anak-anak yang gak sempurna. Karena masing-masing gak sempurna, maka jadikanlah keluargamu itu sebagai panggung untuk saling memaafkan, saling mengampuni. Karena ketika kamu menjadikan keluargamu sebagai panggung saling mempersalahkan, maka keluargamu itu akan retak dan hancur. Aku abis ini gak single lagi. Gak bisa ini ya. Terima kasih untuk para sahabat Sandro dan Evelyn, choir gabungan ya. Ya, terima kasih banyak. Selama ini Sandro dan Evelyn itu selalu mengiringi pasangan-pasangan muda untuk menikah. Sekarang tiba waktunya mereka untuk di depan di altar suci. Laksana seperti dreams come true. Ya, impian mereka terjadi pada siang hari ini. Cakep juga anak gua. Iya. Baru belajar. Parfum aku baru lah ini, aku mau pamer. Ya. Oh, iya. Kenapa tadi syuting? Ini. Ya. Pamer. Baru. Jelas lah, semua harus baru.
beneran gue nggak ngerti loh mukanya gimana. Beneran nggak ngerti. Terus gue naturalnya karena nggak bisa pakai, lebih ke nggak bisa pakai gue. Jam udah epic itu yang nggak tahu. Pakai mode dong. Jangan terbuka. Kan dia nggak mau kalah nih. Karena nih pasang. Lebih banyak ya. Sama begini. Lewat peristiwa pernikahan hari ini, kurang lebih kalian berdua diminta untuk memiliki sebuah tabung yang gak akan pernah kosong. Tabung yang selalu mengampuni. Karena kalau ada kata kosong itu, maka gak akan bertahan rumah tangga itu. Permisi. Halo. Selamat pagi. Jelek lagi. Gak mau, iya gitu kan. Pasang berkasih. Hei, bestnya yang gua, bestnya enggak, pecat tempat. Saya Sandro Romero Simanjuntak, pemilik engkau, Lin Permadi, Maulid Panjaitan menjadi istri saya. Kayaknya gua nggak bisa ngomong. Kacau boy. Lepas lu. Ngapain? Gak bisa nih kayak gini. Dingin banget tangan gue. Udah gugup. Saya berjanji akan selalu setia kepadamu. Dalam suka maupun duka. Dalam untung dan malang. Serta dalam sehat dan sakit. Saya mau mengasihimu. Dan menghormati engkau seumur hidup. Sampai mau memisahkan kita. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci. Dan Evelyn waktu itu masih kecil, sangat kecil. Saya mengunjungi rumah, bertemu dengan almarhumah ibu. Saya dampingi sampai kematiannya. Lin, Sandro, Ovisiat, dan Selamat, mungkin juga Mama akan bahagia dengan kehidupan Evelyn dan Sandro menempuh hidup keluarga yang baru ini. Sejauh saya mengenal Sandro, ya, yaitu pintar menyanyi ya. Jadi orang Batak itu memang kalau batuk atau bersuara dia bernada dia. I love your voice. Ah, malu lah.
love you, Lord. Ini harus apa sih? For your mercy never fails me all my day. I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a father, known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Silakan sekarang membuka selubung sang istri. Berikanlah ungkapan kasih sayang kepada istri tercintamu. Kami persilakan.